Serangan stroke dapat terjadi kepada siapa saja, tanpa terkecuali, tanpa melihat dari penyebab lainnya, namun terutama pada Anda yang memiliki faktor-faktor resiko seperti penyakit darah tinggi, gula, dan juga penyakit hipertensi. Tetapi pada masa pandemi seperti ini, kesulitan memang pada pecinta stroke untuk datang ke rumah sakit dan mendapatkan layanan rehabilitasi dan juga terapi. Namun sebenarnya, kunci dari kesembuhan stroke adalah pada program rehabilitasi dan terapi yang dapat dilakukan baik di rumah sakit dan juga dilakukan di rumah Anda. Pada Cara Sehat kali ini, saya akan memberikan tips-tips bagaimana cara melakukan latihan dan terapi di rumah yang dapat dilakukan pada penyintas stroke. Adalah Bapak Abdul Rohis, seorang laki-laki 68 tahun yang mengalami serangan stroke sejak 2 tahun lalu. Sebenarnya Bapak Abdul Rohis rutin melakukan rehabilitasi dan terapi di rumah sakit. Namun sejak pandemi, keluarga khawatir jika membawa Bapak yang memiliki faktor risiko lain ke rumah sakit akan berinteraksi dengan pasien yang juga berisiko untuk terkena COVID-19. Maka pada hari ini, saya akan berkunjung ke rumah Bapak Abdul Rohis untuk memberikan terapi dan latihan yang dapat dilakukan di rumah. Ayo kita saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Bapak ada? Ada, silahkan, Dok. Baik, saya izin ke Bapak ya, Bu. Iya, enggak. Bapak, Assalamualaikum, apa kabar? Bapak gimana, Bu, keluhannya sekarang? Alhamdulillah, ya latihan jalan udah. Latihan terus ya, latihan terapi dari. Terus ya, bagus ya, Bapak ya. Iya, rajin dari. Kan? Iya. Oh, Alhamdulillah. Terus jalan sudah makin bagus. Iya. Makan sendiri sudah bisa sekarang? Makan, iya. Makan sudah lahap. Bisa. Oh, lahap makannya. Bagus sekali. Iya, bagus ya. Latihan terus ya, Bu, ya. Rutin ya. Beliau adalah Bapak Abdul Rohis, penyintas stroke yang terkena serangan stroke 2 tahun lalu. Pada hari ini, saya akan memberikan beberapa terapi latihan di rumah yang dapat dilakukan oleh Pak Abdul Rohis untuk dilakukan di rumah dalam rangka program rehabilitasi dan perbaikan pada kondisi stroke-nya. Pak, nanti kita ajarkan latihan ya, Pak, ya? Biar di rumah semakin bagus latihannya, ya? Iya, makasih, dokter. Sama-sama, Ibu. Nanti Ibu dampingi Bapak, ya. Pak, saya pakai kursi aja ya. Bapak Abdul Rohis mengalami serangan stroke 2 tahun lalu dengan kelemahan pada sisi kirinya. Sehingga tangan kiri dan kaki kiri sampai ke bawah mengalami kelemahan yang menyulitkan Bapak untuk berjalan dan melakukan aktivitas, terutama aktivitas yang menggunakan tangan kiri. Maka pada kali ini saya akan memberikan latihan kepada Bapak dengan peralatan yang ada di rumah untuk memaksimalkan recovery dan juga perbaikan pada kondisi stroke-nya. Latihan pertama adalah latihan penguatan tangan dengan menggunakan beban yang ringan. Kita dapat menggunakan alat-alat yang ada di rumah dengan beban yang ringan seperti air mineral ini untuk menguatkan otot-otot bagian atas. Pak, maaf Pak, ini untuk yang kanan, ini yang kiri. Ah ya, sabar, pelan-pelan. Nah, coba ditekuk seperti ini. Ya, diangkat, turunkan. Angkat, ya turunkan, bagus. Angkat lagi, turunkan. Berat nggak? Nggak, terus. Nah, repetisi dapat dilakukan 10 kali. Nah, terus, bagus. Masih kuat? Masih kuat. Kemudian jangan lupa kita juga melatih kekuatan dari otot pundaknya. Pak, kalau udah diangkat ke atas gini, Pak. Atas bagus, turunkan pelan-pelan. Angkat ke atas lagi. Bagus, turunkan pelan-pelan. Kuat, nggak capek? Sekali lagi, angkat ke atas lagi. Turunkan pelan-pelan. Ya. Terapi latihan dapat dilakukan dengan 10 kali pengulangan dan 1 sampai dengan 3 set dengan masing-masing 10 pengulangan. Angkat lagi ke atas. Ya, kita lihat Pak Abdul Rohis sudah mengalami progres yang bagus
Sebelumnya sulit untuk mengangkat tangannya karena kelemahannya, namun saat ini sudah bisa mengangkat air mineral dengan sangat kuat. Sudah bisa ya sekarang ya Pak ya? Udah kuat ya? Wah, alhamdulillah. Bagus sekali Pak. Dah, ya dah boleh ditaruh sini. Dah. Latihan yang kedua adalah latihan untuk menguatkan otot-otot tangan. Otot pada tangan adalah otot yang paling kecil, sehingga recovery ataupun perbaikan pasca serangan stroke akan paling terakhir pada tangan. Maka dengan latihan menggenggam seperti ini, Pak, genggam lagi. Iya, dibuka pelan-pelan. Genggam lagi. Dibuka pelan-pelan. Secara perlahan akan kembali menguatkan otot-otot tangan. Kemudian otot yang sudah kuat tersebut akan dapat digunakan untuk melakukan aktivitas lainnya. Genggam lagi, Pak. Bagus, dibuka. Sekarang sudah bisa ya, genggamnya sudah bagus ya. Pak Abdul Rohis pun sudah mengalami perbaikan yang sangat baik. Ketika serangan di awal, tangan kiri Bapak sulit sekali untuk menggenggam seperti ini dengan kuat. Namun sekarang kita sudah lihat kemampuannya untuk menggenggam bola sudah sangat baik, sehingga ini menjadi modal untuk melakukan aktivitas keseharian lain yang akan kita lanjutkan pada latihan berikutnya. Masih kuat Pak? Ih, bagus, sekarang sudah kuat sekali ya tangannya ya. Genggam sudah kuat. Wah, bagus. Bolanya coba bisa ditaruh di sini. Pelan-pelan. Coba pakai tangan yang kiri, sudah bisa. Pelan-pelan, pelan-pelan. Iya. Wah, sudah bagus sekali. Setelah kekuatan tangan baik, maka dia dapat digunakan untuk latihan lain, yaitu latihan aktivitas keseharian. Yang paling sederhana, kita dapat menggunakan gelas untuk melatih memegang gelas, mempertahankan memegang gelas, dan juga mengangkat gelas untuk melakukan posisi ataupun gerakan minum seperti ini. Pastikan bahwa ketika latihan menggunakan gelas plastik sehingga tidak berisiko untuk jatuh jika menggunakan gelas beling yang bisa membahayakan pasien. Pak, tangan kanan sudah bisa megang kan? Ini memang bagus ya. Coba gerakin pelan-pelan, naikin ke atas. Bukan, bukan seperti meminum, Pak. Ya. Kanan bagus, bagus. Coba sekarang kalau kiri, dipegang genggam dulu. Dipegang seperti ini, ininya aja. Ya, oke, bagus. Coba sekarang gerakan dari sini ke arah mulut, Pak. Oke, bagus. Turunkan pelan-pelan. Lagi ke arah mulut. Oke, turunkan pelan-pelan. Kita bisa pastikan bahwa pasien harus mampu untuk melakukan gerakan menggenggam. Itu yang pertama. Kemudian kedua, mempertahankan gerakan tersebut dalam menggenggam. Yang ketiga adalah menggerakkan gelas menuju pada satu tujuan, yaitu mulut. Ini adalah satu latihan koordinasi pada pasien stroke. Oke, gerakin lagi ke mulut, Pak. Oke, bagus. Turunkan pelan-pelan. Bagus. Sudah bisa ya sekarang ya? Ya. Di awal, Pak Abdul Rohis kesulitan untuk mengarahkan barang mendekati area wajah. Begitu juga untuk mempertahankan kontraksi ototnya dalam melakukan aktivitas. Namun saat ini kita bisa lihat bahwa Bapak sudah bisa menggenggam dengan baik, mempertahankan genggaman, dan menggerakkan gelas tersebut ke arah mulut untuk melakukan aktivitas yang lebih spesifik. Selanjutnya, setelah kemampuan menggenggam sudah baik, kita lakukan latihan yang lebih spesifik lagi, yaitu memegang sendok dan garpu. Pak, makan sendiri sudah bisa sekarang, Pak? Sudah bisa. Oh, kita coba ya, Pak, ya. Ini di sini. Nah, ini coba. Awas, hati-hati. Sebelah kanan sudah bagus, kiri sudah bisa memegang garpu, Pak. Baik, pegang yang bagus. Coba Bapak misalnya makan dengan tangan kanan, makan seperti biasa. Ya. Coba makan dulu seperti seolah-olah makan. Ya, makan. Makan, oke. Kirinya megangnya sudah bagus. Kita lihat memang kesulitan sekali untuk memegang garpu dengan baik karena koordinasi tangan juga akan terganggu. Oke, pegang pelan-pelan, Pak. Sama seperti kanan. Bagus. Nah, sekarang coba misalnya sendok kiri diambil untuk makan. Ya. Ya, turunkan pelan-pelan lagi. Sekarang gantian yang kanan lagi. Yang kanan, bagus. Taruh. Sekarang yang kiri. Coba tangan lagi ya, kiri diangkat lagi. Yang ya, yang kiri. Oke, taruh lagi. Baik. Koordinasi adalah hal yang sering sekali mengalami penurunan pada pasien stroke. Namun dengan latihan, pasien akan memiliki kemampuan untuk melakukan koordinasi baik sisi kanan maupun sisi kirinya.
kita melihat ada kesulitan pada Bapak Abdul Rohis untuk bisa melakukan gerakan koordinasi antara sisi kanan dan sisi kiri. Namun dengan latihan yang baik, sudah semakin baik kemampuan untuk sisi kirinya mengimbangi koordinasi pada sisi kanan Bapak. Nanti latihan lagi yang bagus, biar semakin luas gerakannya, makin enak untuk makan. Ya. Nah, sini saya bantu. Baik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Selanjutnya, yang terpenting juga adalah latihan untuk berjalan. Latihan motorik kasar untuk kembali mengembalikan Bapak dapat melakukan aktivitas berjalan seperti sebelum sakit. Oke, pelan-pelan. Pastikan menggunakan alat bantu untuk mencegah resiko jatuh. Pelan-pelan ya, Pak ya. Oke, masih kuat. Masih kuat. Oke, bagus, ini stabil ya. Jangan sampai jatuh ya. Oke. Pastikan selalu ada pendamping untuk memastikan ada yang bisa menjaga jika suatu kondisi seperti kehilangan keseimbangan itu dapat terjadi. Demikianlah beberapa terapi latihan di rumah yang dapat dilakukan bagi Anda yang mengalami stroke. Saya Abdul Rohis bersama Dr. Ibrahim untuk hidup sehat plus.